Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Jawa Timur. Kecelakaan melibatkan dua truk dan satu bus. Saat kejadian, bus yang melaju ke arah Surabaya hendak menyalip truk di depannya. Namun di saat bersamaan datang dari arah berlawanan truk tangki, sehingga kecelakaan tak bisa dihindarkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir dan penumpang bus hanya terluka ringan. Satu.